Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan sedikit bagaimana kita nak membaiki pintu yang ketat. Okay, untuk kes saya pada kali ini adalah pintu jenis PVC di bahagian tandas. Jadi bila kita dah cek and seal pada pintu sudah berkarat dan bengkok. Tool yang saya sediakan nanti saya akan terangkan sedikit demi sedikit untuk kita lebih mudah faham. Kita kena spray dahulu ke semua and seal yang berkarat ataupun ke semua ensel yang ada pada pintu untuk lebih lancar dan lebih mudah untuk kita gerakkan. Okay, lepas tu kita buka semua skru yang ada pada ensel. Okay, untuk pada PVC pula kita buka rivet dengan menggunakan tukul dan pahat. Kita ketuk supaya kepala rivet tu tercabut. Okay, dan untuk di frame pula kita buka seperti biasa. Kalau tak boleh, kita pakai pahat ataupun screwdriver mata leper. Kita ketuk supaya kepala skru terkeluar sedikit dan kita tarik menggunakan pelayar. Jadi untuk balance rivet yang ada pada PVC, kita perlu ketuk dengan menggunakan apa-apa jenis benda yang tajam supaya balance tadi masuk ke dalam. Okay, jadi bila semua dah dikeluarkan, okay, kita ganti dengan ensel yang baru. Jadi macam biasa, kita masukkan skru. Untuk kali ini kita pakai skru bunga, dan untuk ensel pada PVC kita pakai skru jenis panjang untuk lebih pegang dan lebih kuat. Jadi itu saja tutorial kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share video saya. Terima kasih.